Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermula dengan bismillah, berakhir dengan alhamdulillah. Bersyukur kita pada hari yang penuh berkah, kita masih diberikan kesihatan oleh Allah. Di hari raya yang kelima ini, alhamdulillah, kembali kita bersama di Pembelah Malam Channel bersama saya Nurwanto Adam Dery. Ini saya cuba untuk jalan-jalan bersia-sia dan berwisata, wisata lokal di kampung saya, tempatnya di Desa Rason, Kecamatan Lingga Utara. Sebuah objek wisata yang kini lebih dikenal dengan Air Terjun Rason. Bagaimanakah keseruan ataupun uniknya Air Terjun Rason? Mari bersama kita telusuri. Ini Air Terjun Rason, banyak pengunjung-pengunjung, keluarga-keluarga, kaum kerabat, family, pendetolan, keluarga. Ini adik sepupu saya yang dari Singapura. Dia berobjek wisata kat sini. Ini Air Terjun Rason ini sudah cukup lama dikemas oleh pemerintah agar warga masyarakat lokal, non-lokal bisa berwisata ke sini. Ini ketan desil, dah nak mandi-mandi dia. Begitu sampai aja motor ini, naik jalan kaki lebih kurang berapa langkah dia, langsung dia buka baju dia nak mandi. Kalau saya tengok air ini cukup sejuk sekali, begitu bentuk airnya. Kalau saya lebih turun, tangga satu rumah tangga saya agak pelan-pelan sebab tinggi tangga ni, saudara. Saya lebih mendekat dengan itu. Ini terasa sejuk sekali, macam kita buka kulkas. Itu macam mana nampak kan? Ini air ni. Tol! Video! Ini mandi di air terjun ini. Di atas sana tu macam ada, cuma saya agak satu tingkat, dua tingkat, tiga tingkat. Masih tinggi lagi tempatnya ini. Inilah suasana keseruan. Sebenarnya ini air ini datangnya dari gunung. Ya. Jika tuan pergi ke pulau, jangan lupa memancing tenggiri. Jika hati dan kepala terasa kacau dan galau, anda boleh mandi datang kemari. Ini Air Terjun Rason. Kalau dari Daik itu tak jauh tempatnya. Okey. Begitu kita tersentuh dengan air ini, rasanya kita langsung hilang semua perasaan yang gundah gulana itu. Rasanya kita ingin mandi sepuas-puasnya sampai badan kita sejuk. Okey. Ini di sekitar-sekitar Air Terjun. Ini tangganya. Di sana ada tempat duduk. Okey. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya Minal Aidin Wal Faizin. Di hari yang kelima ini, Sang Pembelah Malam Channel cuba untuk bermandi-mandi ria di sini. Akhir kata dari saya, terbang tinggi si burung malam, burung hinggap di atas dan saya dan Dery mengucapkan salam pembelah malam. Semoga kita diberikan kesihatan oleh Tuhan. Selamat pagi menjelang siang dan love you all. Bye. Assalamualaikum.